Ya guys, ini tadi sore habis panen pisang di halaman depan rumah. Tapi sebelumnya waktu tanam ini, kiranya kemarin itu adalah pisang barangan, rupanya tidak. Karena dilihat tekstur dari bentuk buahnya seperti ini. Dan coba cari referensi di Google, ternyata ini adalah pisang Mas Kirana. Kalau lihat dari bentuk tekstur dari bentuk buahnya ya, besar-besar seperti ini teman-teman. Jika bukan pisang Mas Kirana, kira-kira pisang apa yang kawan-kawan yang petani pisang boleh bantu jawab ya? Pisang Mas Kirana atau jenis pisang apa nih teman-teman? Ini bentuk dari bentuk buahnya. Satu tandan tadi dapat 7 sisir. Ini bentuknya dari jauh. Karena dibilang pisang barangan bukan seperti ini, teman-teman. Ini lebih lebih besar di ujung yang di sini. Dan ke bawahnya agak mengecil. Yang lebih besar di sini. Kita coba perhatikan lagi kalau bentuknya dari belakang seperti ini. Karena saya tidak tahu karena baru tanam ini pertama kali panen pisang ini. Apakah ini pisang Mas Kirana atau pisang barangan? Karena belum pernah tanam pisang barangan ya. Ada dua batang lagi yang sedang memperbesar buahnya dan mohon dibantu referensinya apakah ini pisang barangan atau pisang Mas Kirana. Ini sudah dipanen tadi sore karena dilihat kok sudah pada pecah-pecah seperti ini ya. Jadi saya panen kurang lebih menunggu inilah 1 bulan ke belum kelihatan mau kuning atau masak. Jadi kita coba panen saja. Mudah-mudahan ini bagus nanti hasilnya ketika sudah dipisahkan dari batangnya. Silahkan di komentar teman-teman, ini pisang apa ya? Terima kasih sudah komentar dan bantu berbagi. Kira-kira ini jenis pisang apa? Sekian, terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.